maka engkau akan sehat. Ya. Itu dengan catatan puasa, puasa sunnah ya. Puasa Ramadan paling tidak setahun sekali selama 30 hari kita bertemu Ramadan, sehingga tubuh kita itu istirahat gitu ya, dari mengolah makanan ya. Jadi dengan adanya puasa Ramadan, kita tahan dulu kulinernya gitu ya. Kita tahan dulu kulinernya ya, kan? Ya sebulan saja ya, habis itu jangan balas dendam juga ya. Ya, karena memang bahkan wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, yang pertama, wahai Ali, barang siapa yang makan makanan yang halal dan thayyiban, ya kan, maka agamanya akan dibersihkan, hatinya akan menjadi lunak, dan doanya tidak akan terhalang. Jadi barang siapa yang makan makanan yang halal dan thayyiban, maka agamanya akan bersih, hatinya akan lunak. Jadi enggak gampang marah, bisa mengontrol emosi, bisa mengontrol perilaku. Ya. Kemudian doanya akan tidak akan terhalang, pasti terkabul. Itu wasiat Nabi kepada Ali. Dan dengan puasa Ramadan ini, dengan adanya puasa Ramadan ini, semua pola sesuatu yang kita masukkan dalam mulut kita, ya kan, makanan kita itu kita tahan, kita keep gitu kan. Kita tahan ya, selama Ramadan ya, sehingga akan terjadi perubahan pola hidup. Termasuk ibadah kita juga. Bayangkan itu enggak ada. Bayangkan tidak diwajibkan oleh Allah dalam syariat kita, syariat Islam kita. Maka manusia akan apa ya? Akan tidak terkontrol baik makanannya. Kalau makannya enggak terkontrol, maka perilakunya tidak akan terkontrol. Dan kita tahu bahwasanya semua penyakit itu ya berawal dari makanan. Berarti obatnya apa? Mengontrol apa yang kita makan.